Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sabbihi wasallam ba'd. hal hadirun rahimakumullah itaqullaha qututati wala illa wa antum muslimun. Yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syariat kita telah dihidupkan oleh Allah ke dunia ini. Nikmat kita dengan memiliki orang tua yang telah memelihara kita sampai kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita bisa berdiri sendiri. Segala macam nikmat sampai hari ini yang paling sering kita rasakan adalah nikmat sehat. Pada saat dua tahun terakhir kita dirundung dengan namanya virus, maka kesehatan menjadi sesuatu dan salah satu diantaranya adalah kehadiran oksigen yang selama ini biasanya gratis, pada saat-saat tertentu menjadi sangat mahal dan susah dicari. Oleh karena itu, nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dari berbagai hal yang sifatnya fisik, yang non-fisik, baik yang bersifat lahir maupun batin, adalah pantas untuk kita syukuri. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan surat Al-Baqarah ayat ke-177 yang isinya adalah anjuran kita untuk melakukan kebajikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177, di situ dikatakan, Laisa, dengan kata dimulai, bukanlah jadi artinya ini sebuah pernyataan negation sejak awal. Bukanlah di situ, Al-Biro, Al-Biro di sini adalah kebaikan. Bukanlah suatu Al-Biro, suatu kebaikan. Yang menghadapkan wajahmu di situ dikatakan antu walu wujuhakum. Wujuha itu wajah kalian tetapi di dalam terjamah tarjamah atau di dalam tafsir ditafsirkan sebagai wajahmu agar jelas sekali bahwa ini untuk kita. Wajahmu kibla dalam hal ini kemana hadapan kita itu al-mashriqi wal-maghribi di situ dikatakan ke barat atau ke timur jadi bukanlah kita ini ketika menghadap ke barat atau ke timur dalam hal ini bukanlah keimanan kita pada sesuatu yang disebut sebagai suatu kebajikan di sini dikatakan walakin walakin ini klasifikasinya huruf dia katakan akan tetapi albiro atau sebuah kebajikan itu man siapa yang amanah orang-orang bilahi orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri kepada hari akhir atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai hari kemudian wal ikati, wal kepada para malaikat wan kepada para nabi di sini sampai di sini satu paragraf pertama ini ingin dinyatakan oleh Allah bahwa yang disebut kebajikan bukanlah hanya keimanan atau menghadapkan kita pada sesuatu arah tertentu dalam hati kita tetapi juga di sini, yang dimaksud dengan kebajikan adalah kita mempercayai kepada Allah kepada hari kemudian, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi. Ini yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama, menjadi yang kita sebut sebagai rukun iman. Jadi, rukun iman ini kita peroleh dari ayat ke-177 di paragraf pertama. Tapi kemudian, di sini dikatakan diteruskan dengan pernyataan berikutnya wa atal malah dan memberikan harta gitu dan memberikan jadi selain kita melakukan dalam hati kita keimanan ada sebuah kebajikan yang harus diberikan oleh kita yaitu wa atal malah yaitu memberikan harta tetapi harta yang bukan harta biasa, alal -al hubihi artinya harta yang bukan sisa, bukan harta yang kita tidak suka, tetapi harta yang baik. Bila perlu, harta yang kita cintai bagi mereka, tentunya yang punya tenaga itu adalah harta. Bisa saja tenaganya itu dipakai atau diberikan kepada seseorang, kemudian yang punya mobil dipakai untuk mengantar tetangga yang sakit, misalnya. Atau yang punya uang dipakai untuk berinfak, dan sebagainya, dan sebagainya, itu yang diterjemahkan sebagai memberikan harta yang dicintainya. Kepada siapa? Di sini dikatakan Al-Qurba kepada kerabat. Dimulai dari kerabat, kenapa kok mulainya dari kerabat? Karena sebetulnya kerabat adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, kadang lebih dekat dibanding kakak atau adik sekalipun. Kadang lebih dekat daripada keluarga yang dilahirkan dari ibu yang sama. Oleh karena itu, kerabat ini sangat penting harus dipelihara, dan kita pun harus memperhatikan apa kekurangan kerabat itu. Dari hal tadi yang sifatnya fisik ataupun non-fisik, kita harus perhatikan. Kemudian, wal yatama, yaitu anak-anak yatim yang sering kita dengar, wal masakin orang-orang yang miskin. Kemudian diteruskan juga dengan musafir, tetapi musafir ini sebetulnya boleh diterjemahkan karena di sini eh, sabil itu adalah dalam perjalanan, boleh saja dikatakan orang dalam perjalanan, tetapi lebih ditekan pada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi, kalau kita tadi... Sudah jelas yang dimaksud dengan sebuah kebajikan, bukan hanya beriman kepada yang sudah disebutkan tadi yang ada, mulai kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada uh, nabi, tetapi kemudian kita harus melakukan memberikan harta yang ditintai kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskinkan, kepada musafir, dan kemudian diteruskan di situ adalah dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya. Waktu memberikan hamba sahaya dikatakan di situ wafi rikob. Jadi rikob ini bisa dikatakan eh, hamba sahaya yang prosesnya dimerdekakan. Kalau zaman sekarang, apakah yang disebut hamba sahaya? Yaitu mereka-mereka yang terlilit dengan sebuah ikatan kepada orang lain sehingga dia susah. Nah kesusahannya itu kemudian kita bisa lepaskan. Ada sebagian misalnya orang-orang yang terlilit oleh sebuah masalah. Dan kita mencoba menyelesaikan masalah itu cukup bagi kita seperti kita membebaskan hamba sahaya. Dan kemudian diteruskan seperti yang kita serat, eh, yang kita sering dengar, wa'akimu sholah, wa'atu jaka. Akimu itu dari bahasa koma yaitu mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat. Wa atu jakat atu itu adalah juga menunaikan atau juga memberikan harta kita kepada orang lain dalam bentuk aturan-aturan dengan nisabnya. Jadi yang dimaksud kebajikan ini saya ulangi lagi. Bukan hanya atas dasar keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab. Tetapi juga kita harus melakukan berbagai hal. Berbagai hal tadi yang sudah disebutkan di dalam ayat ke-177 memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yaitu orang yang memerlukan pertolongan, kepada orang-orang yang meminta-minta, dan kemudian memberdekakan hamba sahaya dan juga mendirikan sholat dan menunaikan jakat, kemudian pula diakhiri dengan pernyataan dan orang-orang yang menepati janjinya, apabila dia berjanji, kalau ini sudah urusannya, bukan melakukan sesuatu yang sikapnya memberi, tetapi kepada diri sendiri, dimulai dengan perkataan di situ: "Wasobirina, wasobirida, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam penderitaan, dan dalam peperangan." Ini lari ke diri kita. Ini juga bagian daripada kebajikan. Mereka itulah ulaika lazina. Mereka itulah orang-orang yang sodaku. Orang-orang yang benar. Atau disebut juga orang-orang benar-benar beriman. Wa ulaika. Dan mereka itulah humul mutakun. Boleh saja kemudian Allah menyatakan wa ulaika mutakun. Jadi dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tetapi Allah menyisipkan kata hum disitu, di situ, tengah di tengah-tengah. Artinya itu taukid. Artinya penekanan. Ketika di situ ada wa'ula'ika humul mutakun. Harus diartikan menjadi mereka itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Oleh karena itu, dalam kajian satu ayat di dalam Al-Baqarah 177 ini, kita dapat lihat bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah posisi tertinggi dalam kekayaan dan menjadi kekayaan termegah bagi setiap manusia. Takwa adalah sebuah posisi tertinggi dan kekayaan termegah bagi setiap manusia, sehingga mereka yang bertakwa akan disediakan surga di akhirat kelak, dan takwa ini dikatakan di dalam surat yang lain la alakum tatakun bagi orang yang berpuasa. Semoga hasil daripada puasa itu la ala membuat kita menjadi takwa. Jadi ketakwaan ini untuk diraihnya aja dengan 30 hari puasa dengan segala susah payahnya. Sekarang di sini dikatakan diawali dengan keimanan kepada yang lima tadi, dan kemudian di tengah-tengahnya yang kedua berbuat baik kepada orang lain, dan yang ketiga kepada diri sendiri, ada sobar tadi dan sebagainya. Jadi, kalau kita lihat di sini, orang-orang yang bertakwa akan dibayar dengan surga, yaitu tempat kembali yang sebaik-baiknya, sampai di dalam Al-Qur'an tidak mampu dijelaskan secara harfiah dalam bahasa manusia, sehingga menggunakan kias, menggunakan contoh. Di dalam Al-Quran dicontohkan bahwa nanti di akhirat di surga kita akan disediakan sungai-sungai. Tentunya, bagi orang-orang Arab waktu itu, kalau ada sungai adalah sebuah kenikmatan yang tidak terhingga karena di sana adalah tanah kering kerontang. Tapi bagi kita yang memang rumahnya di pinggir sungai, nanti kalau di akhirat di surga cuma dapat sungai, untuk apa? Kan begitu. Tetapi ini adalah kias. Di dalam Al-Quran mau menunjukkan bahwa betapa... Enaknya nanti di surga, di situ dikatakan orang yang di surga itu akan mendapatkan tempat tidur dari emas. Kalau kita pikir tempat tidur dari emas kan keras begitu, tetapi betapa ingin menunjukkan tingginya penghormatan kepada mereka yang ada di surga. Mendapatkan buah-buahan hanya tinggal diambil, beruntai-untai buah-buahan bagi mereka, petani buah. Untuk apa sehari-hari dia juga mempunyai buah, misalnya begitu? Kemudian disediakan makanan berderet-deret yang setiap saat kita inginkan selalu ada, dan kemudian ditunggui oleh para penggawa-penggawa yang mudah dan gagah atau yang cantik. Itu semua hanya kias bahwa surga adalah balasan bagi mereka yang bertakwa. Jadi saya ulangi, kalau kembali kita mengupas satu ayat saja di Al-Baqarah ayat ke 177, beriman adalah hanya keberpihakan. Berpihak adalah sebuah keyakinan atas kebenaran yang kita yakini tadi adanya Allah, adanya malaikat, adanya rasul, adanya kitab. Dan ini keberpihakan ini hanya berdasarkan keberpihakan hati kalau di dalam ayat ke-177 itu mereka yang menghadap ke barat atau ke timur bukanlah sebuah kebijakan, artinya kalau cuma hanya keyakinan yang sifatnya beriman dan keberpihakan, itu tidaklah cukup. Harus diteruskan dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Adalah sebuah perbuatan, sebuah hasil kerja, sebuah usaha, sesuatu yang harus diusahakan. Bukan hanya sebuah keberpihakan, bukan hanya sebuah pengakuan, atau hanya pilihan-pilihan majahab, tetapi kebajikan itu dapat diukur dan dirasakan oleh orang lain yang menerima perbuatan kebajikan itu. Makin banyak kita memberikan atau melakukan sebuah kebajikan, maka makin banyak apa yang disampaikan di dalam Surat Al-Baqarah ayat ke-177 itu kita penuhi. Ditambah lagi kalau tadi paragraf pertama khusus masalah keimanan. Yang kemudian paragraf kedua adalah masalah kebajikan. Sedangkan paragraf ketiga kepada diri sendiri. Harus bersabar, melakukan sholat, melakukan jakat dan sebagainya. dan sebagainya. Oleh karena itu kalau saya rinci kembali Al-Baqarah ayat 177. Orang yang bertakwa yaitu orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Di antara kebajikan tadi yang pertama dan sampai yang kelima, yaitu beriman kepada Allah, itu klasifikasinya bertakwa, itu mulai dari beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada terjadinya hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi, kemudian diteruskan dengan melakukan kebajikan. Kebajikan yang pertama memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Kepada musafir atau orang yang dalam perjalanan, atau orang yang membutuhkan pertolongan, kepada yang meminta-minta, dan kepada atau melakukan memerdekakan hamba sahaya. Sampai di situ, itu adalah paragraf kedua agar kita lakukan dengan usaha, sedangkan paragraf ketiga kepada diri sendiri diingatkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 177 tadi, melaksanakan sholat, melak, menunaikan jakat atau memberikan jakat, menepati janji apabila dia berjanji, bersabar dalam kemelaratan, bersabar dalam penderitaan, bersabar pada masa peperangan. Kalau zaman se sekarang peperangan tidak harus perang fisik, banyak perang sifat-sifat lain yang harus kita juga hadapi di zaman modern ini tidak terasa anak-anak muda dengan bermain WA di mana bapak-bapak juga memiliki WA grup WA grup yang berbagai macam mazhab di situ kumpul bisa terjadi peperangan bisa terjadi diskusi-diskusi yang panas di situ dikatakan kita harus sabar dalam masa peperangan tersebut saya akhiri khutbah hari ini dengan menyampaikan bahwa kebajikan seperti yang diuraikan tadi harus diusahakan tidak datang dengan sendirinya, tidak bisa dengan duduk saja di masjid, tidak dengan hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tidak dengan memperbanyak waktu dihabiskan untuk menambah ibadah sunnah sekalipun, sehingga habis waktu untuk mengusahakan langkah, terutama untuk nomor-nomor paragraf kedua tadi, yaitu kebajikan. Untuk kebajikan, perlu usaha, perlu tenaga, perlu waktu. Yang serius dengan usaha yang ekstra sekalipun, dengan menambah kemampuan untuk meraihnya, untuk menambahnya dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, termasuk dalam lingkungan usaha kita di kantor kita, di tempat bisnis kita, di zaman modern ini, banyak sekali peluang bagi kita untuk melakukan kebajikan. Artinya, harus dibuat perencanaan, harus dipertimbangkan. Harus ada keseimbangan antara kegiatan ritual dengan kegiatan yang mendukung kebajikan. Karena waktu kita di bumi hanya sebentar saja, hanya sangat singkat dan setiap hari hanya 24 jam, sama untuk semua orang, padahal kita harus berlomba-lomba dalam menambah melakukan kebajikan. Semoga kita diberi kesadaran dengan sepenuh hati untuk mau memperbanyak dan melakukan kebajikan-kebajikan kebajikan yang akan membawa kita menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbana amin li walakum. hal hadirun tamutunna muslimun. Sebelum kita berdoa bersama khatib berkewajiban menyampaikan sesuatu yang hari ini sedang ramai dibicarakan di dalam WA WA yang sekarang-sekarang sangat panas tentang masalah Idul Adha. Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Julhijjah. Sehingga penentuan Idul Adha itu sangat tergantung pada saat penentuan satu Zulhijjah. Penentuan satu Zulhijjah ditentukan dengan hadirnya bulan baru. Bulan baru ditentukan dengan ru'yat, yaitu dengan melihat. Oleh karena itu perintahnya, lihatlah ketika bulan itu datang, maka berarti bulan baru sudah muncul. Dengan makin modernnya peralatan, dengan makin banyaknya sunah-sunah Rasul, ilmu-ilmu kauniah yang dipelajari manusia, sampai bisa mengukur membuat formulasi, membuat rumus menentukan posisi bulan, posisi matahari, posisi Venus, posisi Jupiter, sampai kita bisa tahu saat ini, tahun depan, tahun lusa, kapan akan ada gerhana bulan, kapan ada gerhana matahari. Dan saudara sudah pula menikmati bahwa yang namanya zuhur itu apabila mulai bergeser sedikit dari tegak. Kemudian apabila asar mulai saudara punya bayang-bayang setinggi tubuh kita. Dan seterusnya dan seterusnya yang semua rukyat-rukyat tersebut sudah diganti dengan hisap. Cukup saudara membaca jam tangan. Sekarang sudah duhur. Cukup membaca jam tangan. Sekarang sudah asar. Cukup membaca jam tangan. Sekarang sudah maghrib. Tidak lagi menggunakan ruyan karena ilmu pengetahuan yang dimaksud hisab sudah sangat sangat presisi. Begitu pula pada saat penentuan awal bulan, ahli hisab kemudian bisa menghitung kapan bulan itu mulai muncul. Di dalam ilmu pengetahuan yang namanya bulat dibagi dengan angka 360 derajat itu namanya bulat. Nah kalau nongolnya sedikit itu satu derajat, dua dikit, dua derajat, tiga dikit, tiga derajat, tegak 90 derajat begitu. Maka Ketika para ahli hisab sudah menentukan bahwa sekarang sudah muncul itu bulan baik 0 derajat koma 1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3 derajat masuk begitu kalau ahli hisab. Ada sekelompok orang yang menikmati atau sudah sangat mempercayai dengan hisab sehingga dengan hitungan hisab itu cukuplah dia dan tidak perlu melakukan ruyat. Namun, ada segolongan orang yang masih percaya dan masih kemudian mengikuti hadis yang menyatakan bahwa bulan baru harus dilihat, yang dimaksud dilihat dengan mata, tetapi Alihisab tidak perlu dengan mata, dengan ilmu bisa dilihat. Terjadi sebuah kontradiktif, maka muncullah namanya ulil amri. Ditengahilah oleh ulil amri karena di dalam hadis dikatakan apabila ada sebuah perbedaan pendapat di dalam penentuan di suatu negara maka negara tersebut harus diputuskan oleh ulil amri. Jadi kalau di Irian sudah terjadi di Aceh pun harus terjadi. Kalau sudah terjadi bulan di Aceh maka di Irian pun harus terjadi ulil amri yang menjadi peluitnya. Muncullah ulil amri di Indonesia ini diwakili oleh MUI. MUI ini bergabung di ASEAN namanya Mabims. Menentukanlah pada saat itu menggunakan angka, kalau mau menggunakan hisab, tidak menggunakan rukyat, cukuplah dua derajat sudah masuk. Maka zaman dulu sering pula terjadi perbedaan. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan rukyat. Ketika 0 sampai 2 derajat terjadi, terjadi perbedaan. Tapi, kalau sudah di atas dua derajat, tidak ada lagi perbedaan. Semua akan sama. Kalau kurang dari nol, tidak ada perbedaan karena kita belum melakukan masuk bulan. Yang menjadi masalah ketika nol sampai dua muncul tahun ini karena ada peraturan baru, kesepakatan baru dari Mabes menggunakan angka empat derajat, maka makin sangat mungkin bisa terjadi perbedaan itu, dan terjadilah di Idul Adha saat ini karena pada tahun ini Indonesia 2,6 derajat akibat 2,6 derajat mereka yang percaya dengan hisab akan kemudian diputuskan hari Sabtu sebagai Idul Adha bagi yang menggunakan rukyat akan diputuskan di hari Minggu bagaimana dengan ulil amri bagaimana dengan MUI bagaimana dengan Mabib karena sudah memutuskan 4 derajat saat ini maka Republik Indonesia dijadikan hari Minggu. Pertanyaannya, mengapa di Australia yang lebih timur dari Indonesia melakukan Sabtu? Kalau ada yang bertanya Mekah itu tidak masalah. Sejak yang namanya Pakistan sampai barat itu pasti sama semua dan pasti sudah melakukan sejak hari Sabtu. Kenapa Pakistan? Karena sejak Pakistan sudah di atas 4 derajat Sejak Pakistan sampai Barat, sampai Mekah, sampai Eropa, sampai kembali ke Amerika, sampai ke kita lagi. Berurutan kemudian idul adanya kita jadi terakhir bagi menggunakan yang ilmu ruya. Tapi yang hisab Australia sebagai contoh, MUI-nya Australia menyatakan hari Sabtu. Karena dia dengan hisab. Jadi, oleh karena itu, posisi kita bagaimana di Indonesia ini? Kalau kita membandingkan saudara jelas jelaslah kalau saudara Arabia kan lebih barat, pasti dia akan mendapatkan derajat lebih tinggi, dan dia akan lebih duluan, Pakistan saja akan lebih duluan dari kita, walaupun lebih barat. Begitu, tetapi dengan Australia bagaimana membandingkannya? Karena perbedaan di mana MUI, Australia tidak mengikuti Mabims dengan ASEAN, tetapi dia memiliki MUI sendiri. Yang kemudian mengacu kepada hisab, dan dia menyatakan lebarannya hari Sabtu, padahal dia lebih timur dari kita. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Saya tidak akan memilihkan oleh kepada saudara-saudara sendiri yang harus melakukan istihad. Apakah saudara kemudian menikmati istihadnya dengan hisab silahkan laksanakan hari Sabtu. Bagi mereka yang mengikuti ruyat silahkan hari Minggu. Bagi mereka yang mengikuti ulil amri yang sudah dinyatakan oleh MUI silahkan ikuti hari Minggu. Jangan sekali-kali saudara menegur orang lain yang berbeda hari dengan kita. Jangan sekali-kali berani kita menceramai orang tanpa diminta. Mohon maaf, hari ini saya sampaikan di sini karena saya diberi waktu untuk menyampaikan ini. Ketika di rumah pun, istri sekalipun, kalau tidak bertanya, saya tidak akan mengajak dia. Biarkan dia memiliki pendapatnya sendiri, tetapi ketika bertanya, barulah kita jawab. Anak kita pun demikian, ketika dia bertanya, baru kita jawab. Tapi yang memilih adalah diri kita masing-masing, karena yang nanti dihisab di akhirat adalah diri kita masing-masing.